Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Lim doakan teman-teman sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat nanya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Dan seperti biasa juga, Bang Lim ingin mengucapkan jutaan terima kasih serta penghargaan kepada teman-teman subscriber yang telah sudi support dan sentiasa mendukung Bang Lim serta memberikan komen-komen yang baik-baik dan positif. Bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li. Semoga teman-teman diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, kali ini Bang Li ingin berkongsi dengan teman-teman satu video mengenai ketenteraan negara jiran kita, iaitu negara Brunei Darussalam. So tanpa membuang masa, Bang Li ajak teman-teman jom follow Bang Li, kita tonton video ini guys. Let's go. A few moments later. Hello, auto lovers. Auto lovers. Channel auto sejak dulu popular, dikenal guys sebagai salah satu negara yang kaya raya berkat cadangan minyak bumi dan gas yang super melimpah. Tahu kan, sumber daya alam yang melimpah kayak gitu bisa menjadi inceran negara lain. Benar. Makanya Brunei harus kuat dari segi militer. Benar. Untuk mengamankan wilayah darat, udara dan lautnya dari ancaman invasi negara lain. Oke, betul itu, tepat sekali. Negaranya begitu kaya sekali gas dan minyak ya. Mantap. Ya, pokoknya harus gercep deh. Soalnya hingga saat ini Brunei Darussalam belum masuk perankingan global firepower. Oh, oke. Okay. Rada miris sih ngelihat negara tetangga kita itu hanya memiliki sekitar 10.000 personel aktif. Okay. Wow, dalam kondisi damai seperti ini pun mereka nggak boleh loh nyepelein jumlah prajuritnya. Bahkan total itu menjadi salah satu negara dengan personel paling sedikit di dunia. Oh, okay. Wah, emang parah sih. Meski tergolong sebagai negara kecil, tapi soal urusan kekayaan negara bisa diadu kok. Apalagi Brunei saat ini dipimpin oleh Sultan Hasanal Bolkiah yang terkenal dengan kekayaannya. Dalam beberapa catatan disebutkan kalau orang nomor satu di negara petrodolar tersebut mempunyai total kekayaan mencapai 28 miliar US dollar atau setara dengan 435 triliun rupiah. Angka tersebut cukup timpang dengan anggaran belanja militer Brunei Darussalam pada tahun 2022 lalu yang hanya menghabiskan sekitar 9 triliun rupiah aja. Oh, cukup jauh ya. Padahal kan harusnya bisa lebih dari itu. Iya, benar. Apalagi Tentara Nasional Brunei Darussalam sudah berdiri sejak 31 Mei 1961. Sudah lama ya. Udah cukup lama, benar. Tapi dari segi alutsista di wilayah darat, mereka cuma punya 16 unit tank FV-101 Scorpion. Sikit ya tanknya. Oke. Walau dari kuantitas kalah jauh dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara, akan tetapi light tank modern asal negeri Ratu Elizabeth ini punya mobilitas yang sangat tinggi. Oke. Diperakarsai oleh perusahaan bernama Alvis Vickers pada tahun 1973, bisa dibilang tank satu ini cukup tangguh dari performanya. Dibekali mesin diesel buatan Cummins yang sanggup memuntahkan tenaga hingga 190 horsepower, tank ini sanggup meraih kecepatan maksimal 80 km per jam. Pantas. Widih, kenceng juga untuk ukuran sebuah tank. Iya, benar. Anyway, nggak hanya cepat dan tangkas, tank berdimensi panjang 4,9 meter, lebar 2,2 meter, dan tinggi 2,1 meter, juga dilengkapi senjata utama L23A1 dan dibantu senjata pelengkap L37A1 kaliber 7,62 mm. Berikutnya ada 40 unit kendaraan lapis baja Anoa yang gak lain adalah buah tangan dari Sultan Hasanal Bolkiah kepada Angkatan Militer Brunei setelah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2018 lalu. Ya, Anoa buatan Indonesia itu, ya. Orang nomor satu di negara dengan ibu kota Bandar Seri Bengawan tersebut kepincut dengan kehebatan Anoa. Apalagi mereka bebas leluasa memilih sesuai kebutuhan mereka. Benar. Itu karena kendaraan lapis baja dengan jumlah 6 roda ini merupakan model yang punya varian paling banyak. Di antaranya ada varian Armored Personnel Carrier atau APC.
oleh UN. Tugasnya adalah membawa 12 orang prajurit ke medan perang atau ke lokasi-lokasi yang membutuhkan pengamanan maksimal. Buatan pindad itu ya guys. Mesin diesel 6 silinder, tenaga 320 horsepower yang disemburkan sanggup membawa kendaraan berbobot 12,5 ton ini hingga kecepatan maksimum 80 km/jam. Wah, juga pantas. Selain itu terdapat pula alat komunikasi radio lengkap serta beberapa persenjataan. Dibanding Anoa, varian APC inilah yang memiliki tampang paling polos. Soalnya kan dipakai buat ngangkutin personel aja. Persoalan alutsista gak boleh hanya tergantung apa yang ada di darat aja. Setidaknya Brunei Darussalam juga harus waspada menjaga kedaulatan perairannya yang berbatasan sama Laut Cina Selatan. Saat ini upaya yang sudah dilakukan sama Brunei sendiri terbilang udah maksimal. Pasalnya mereka punya kapal perang canggih di dunia bertipe offshore patrol vessel asal pabrikan Jerman, Lurzenwerft. Wow, canggih kapalnya. Kapal perang dengan panjang 80 meter ini dilengkapi dengan meriam utama kaliber 57 mm demi menambah daya gedornya sepasang senapan mesin 7,62 mm. Walaupun terlihat sedikit, namun yang harus kita ketahui adalah adanya rudal yang mampu menghancurkan target dengan jarak 180 km. Rudal itu yang bahaya, guys. Perihal performa pun, kapal perang ini lumayan menjanjikan. Berbekal 2 buah mesin diesel yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 8.260 horsepower, OPV andalan negeri yang masih menerapkan monarki pada sistem pemerintahannya tersebut, mampu melaju hingga kecepatan 28,1 mil nautikal atau setara dengan 52 km per jam. Laju Brunei nggak hanya menggantungkan semuanya kepada OPV tadi. Mereka juga masih punya 4 unit inshore patrol vessel. Secara umum sih, kehebatannya hampir sama dengan yang tadi. Hanya saja, bentukan kapal perang ini relatif lebih kecil, yaitu hanya memiliki panjang 41 meter. Selain itu, ada pula beberapa alutsista lainnya sebanyak 24 kapal inshore digunakan tentara Brunei untuk mempertahankan perairan mereka. Sementara untuk kekuatan udaranya sendiri, Brunei Darussalam terlihat nggak terlalu agresif dalam pengadaan alutsistanya. Mungkin aja nih ya, negara yang masih saudara dekat dengan Indonesia itu menilai zaman sekarang kan cukup damai. Apalagi menurut sejarah historiografi, Brunei sendiri adalah negara yang nggak doyan berkonflik. Makanya untuk armada udara pun mereka nggak muluk-muluk amat. Tercatat, Angkatan Udara Brunei Darussalam memiliki pesawat dengan tipe CN-235 kali mulai diproduksi sejak tahun 1983. Pesawat PT karya Dikantara. Anak bangsa tersebut merupakan kerjasama antara IPTN dengan perusahaan pesawat terbang Spanyol Constructiones Aeronauticas S.A. atau yang lebih dikenal dengan singkatan CASA. Kelebihan pesawat ini sendiri memiliki kemampuan untuk take off dan landing di landasan pacu non-aspal, sehingga dinilai sangat fleksibel lah digunakan dengan tentara di sana. Angkatan Udara non-aspal Brunei juga memiliki combat helikopter Bell-214. Sebenarnya sih nggak ada keunggulan secara signifikan dengan helikopter lainnya. Toh kendaraan militer di sana emang fokus buat ngangkutin para personel, entah itu untuk misi kemanusiaan ataupun yang lainnya. CN ini ya. So itu dia tadi guys, kekuatan militer negara Brunei Darussalam, jiran tetangga kita. Sebenarnya Bang Lee, ya seperti yang dikatakan oleh admin tadi, negaranya mempunyai hasil sumber alam yang banyak, minyak dan juga gas. Perlukan sistem ataupun pertahanan darat, udara dan laut yang mantap. Karena takut diincar ataupun diserang oleh, diinvasi oleh negara-negara yang inginkan sumber alam ini tadi. Tapi pada pandangan Bang Lee pribadi, mungkin negara Brunei ini mempunyai kolaborasi ataupun perlindungan daripada beberapa negara bersekutu yang akan
melindungi Brunei sekiranya dia diserang oleh negara yang ingin menjajah lah ataupun menginvasi Brunei Darussalam. Jadi itulah tadi kekuatan tentera ataupun pertahanan negara Brunei Darussalam. Untuk sekadar kita tahu dan informasi ya. Jika teman-teman ada maklumat yang lebih lengkap ataupun lebih ya daripada teman-teman yang mungkin ada yang menonton dari Brunei sendiri, mungkin ada ingin berkongsi pendapat ataupun pandangan ataupun ada lagi maklumat yang tidak cukup lengkap, boleh share di ruangan komen ni guys. Kita kongsi dan bahas sesuatu yang positif tidak salahnya ya. Jadi sampai sini dahulu video reaction kali ini. Terima kasih kerana menonton bersama Bang Lee. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum guys. Bye-bye.